Haleluya. Shalom. Singa Yehuda. Singa Yehuda. Ya, luar biasa. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kami, Singa Yehuda, ingin jalan-jalan, puji Tuhan. Bapak Ibu mungkin lihat kami ada di dalam perjalanan. Nah, saat ini kami akan jalan-jalan sedikit karena kami pulang dari pelayanan. Nah, ini tim kami pakai mobil ini, dan itu ada satu mobil di sebelah sana. Nah, itu satu mobil ini. Nah, kami tim persekutuan Singa Yehuda hari ini refreshing sedikit dulu di pantai. Bonus dari Tuhan karena sudah pelayanan satu minggu di luar, sehingga Tuhan kasih bonus buat kami jalan-jalan sedikit. Nah, terus ikuti video kami karena sebentar kami akan pergi ke pantai, pemandangan-pemandangan yang indah dan bagus. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kami. Shalom. Kita akan ke sana juga, di belakang sana, terus di sana,
sebuah pembagian yang besar luar biasa di sana. Oke? Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung. Halo guys, ya saat ini saya sedang berada di pantainya. Saudara bisa melihat, ini tempat yang tadi saya bilang ini adanya. Nah itu orang-orang sedang foto di sana. Nah luar biasa, ini Batu Pica. Nah tempat ini dinamakan Batu Pica karena tempat ini ombaknya sangat besar-besar. Tempat salah satu wisata juga. Saudara sudah foto-foto di tempat ini. Saudara kalau saudara main ke Papua, jangan lupa tinggal di Kota Biak. Dan jangan lupa untuk main-main ke Batu Pica yang terletak di Biak Utara. Pengalaman saya, yang ini lembat pengalaman saya. Saudara bisa lihat itu ombak-ombaknya yang sangat besar ini. Nah ini saudara bisa lihat ini ombak-ombaknya sangat besar sekali. Saya lihat bahwa Tuhan Yesus terlalu baik untuk menciptakan lautan dan segala isinya. Saya akan perlihatkan beberapa tempat yang luar biasa. Beberapa tempat yang luar biasa saya akan perlihatkan buat teman-teman. Terus ikuti perjalanan saya. Hai. Haleluya. Amin. Ya itulah pesan-pesan atau kesan-kesan dari Bapak Gembala GBGP Roma Doa Segala Bangsa. Nah ini Tua Pemuda kami. Salam sejahtera semua. Buat yang menyaksikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapa Tuhan yang luar biasa. Hai Ferry, bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Luar biasa. Ya ini orang tua. Ini sungguh yang luar biasa. Bagaimana dalam pelayanan, di dalam pelayanan tetap maju, jangan bertahan, maju terus. Ini abang saya. Cerita dia busuknya yang keras.
buat teman-teman obat-obat kelembar luar biasa. Tetap semangat, salam suka cinta. Mungkin saya akan tunjukkan kolam, sebentar kolam yang ada di sana. Tuhan selalu bersama saudara bapak ibu, dan terima kasih buat semua yang sudah mengikuti channel kami Singa Yuda. Salam dari kami, itu dari saya, shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.